Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi kelancaran, dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi dengan Anda tentang doa agar aura karismatik dan kewibawaan diri kita itu terbuka. Manfaat dari buka aura ini adalah supaya banyak orang yang suka dengan kita dan juga kagum dengan kita. Hal ini juga bertujuan supaya kita lebih mudah dalam mendapatkan pendamping hidup, ya termasuk jodoh. Nah, pria yang berwibawa sangat cocok dijadikan pemimpin, baik itu memimpin di suatu perusahaan atau bahkan dijadikan pemimpin rumah tangga idaman. Nah, sebab itulah Anda yang ingin memiliki aura karisma dan wibawa, silahkan amalkan doa buka aura ini. Nah, doanya bagaimana, Mbah? Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, bacalah doa ini sebanyak 3 kali ketika Anda hendak keluar rumah. Lalu kemudian baca juga sebanyak 3 kali ketika hendak mandi. Dan juga baca ketika tidur dan saat bangun tidur sebanyak 3 kali. Lakukan cara ini secara rutin setiap hari, insya Allah akan banyak sekali manfaat yang akan Anda dapatkan. Terutama aura diri Anda yang semakin terbuka. Selain wujud usaha batin dengan amalan doa ini tadi, saya sarankan juga Anda melakukan usaha lahir atau usaha nyatanya. Ya, misalnya Anda bisa melakukan ini, yaitu selalu bersikap percaya diri tinggi dimanapun Anda berada. Kemudian meningkatkan kecerdasan emosional dan juga spiritual, ya. Kemudian menimbatkan simpati dan kepedulian Anda terhadap orang lain, serta menghilangkan kebiasaan dan kepribadian buruk Anda. Bisa juga itu melatih dan membiasakan diri dengan selalu positive thinking atau berpikir positif. Dengan cara ini, Anda akan lebih cepat untuk membuka aura kewibawaan dan karismatik diri Anda. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.